dengan perpu ini nanti ini betul-betul sebuah usaha yang ingin mengembalikan lagi ke pilkada langsung. Tapi jangan sampai ini perpunya sudah tanda tangan, masuk ke dewan, sana ada masalah lagi. Masuk ke sana, keluar di MK lagi. Enggak akan rampung-rampung kalau dari itu. Lah ini memang problemnya memang waktu kemarin itu. Kalau kemarin sudah rampung enggak akan ada seperti ini. Pada saat ini PR rumahnya, Pak, kalau kita melihat komposisi DPR kekuatannya, kalau ada kemungkinan PR ini akan ditolak juga, Pak, oleh koalisi. Ya oleh sebab itu kalau ditolak lagi ya berarti ya percuma lagi.